jenis-jenis motor starter. 1. Motor starter konvensional. Motor starter jenis ini merupakan jenis pertama digunakan pada mobil-mobil keluaran lama. Tetapi saat ini motor starter konvensional juga banyak digunakan pada mobil pickup, Niaga, dan MPV, atau mobil dengan kapasitas cc mesin yang kecil. Motor starter jenis planetary gear memiliki suara dan momen puntir yang lebih halus, tetapi tetap bertenaga, sehingga motor starter jenis ini banyak digunakan pada mobil-mobil kelas menengah ke atas dengan kapasitas mesin level menengah. Jenis yang ketiga adalah motor starter tipe reduksi. Pada motor starter tipe reduksi ini bekerjanya dengan adanya pereduksian roda gigi. Pada tipe motor starter ini terdapat roda-roda gigi yang saling mereduksi sehingga akan menurunkan putaran pinion gearnya. Namun, akan didapatkan momen puntir yang lebih besar dibandingkan dengan motor starter tipe konvensional. Pada motor starter tipe ini memiliki konstruksi yang lebih rumit dibandingkan dengan motor starter tipe konvensional. Power armature pada motor starter tipe reduksi ini tidak langsung berhubungan dengan pinion gear, namun menggerakkan tambahan roda-roda gigi reduksi untuk memutarkan pinion gearnya.